Guns kau di sini, Wak. Mereka pengen viral terkenal dari training, eh. Tingkah sensasional cuma itu paling penting, eh. Nangis makan ramen Harlem Shake sampai ini si Jenin. Tapi view-nya masih kalah sama Halilintar, eh. Ada di grup, ada di nyebar kayak Ebola virusnya. Wajah menggoda buka-buka sedikit langsung jadi clickbait yang buka. Gak sedikitnya suka, gak sedikit dapet tomo, dapet tomo, dapet barang endorse. Hidup terasa glamor, awalnya idola lalu tingkahnya ngeselin. Hidup penuh citra udah kayak merek Vaseline. Juara kelas bukan nomor satu, yang penting bisa trendy nomor satu. Apa sukses cuma dari views, bro? Apa sukses dari jumlah followers, bro? Semua orang pengen viral, lakuin hal bodoh demi viral. Cewek jadi cowok jadi viral, cowok pakai dasar juga viral. Yo yo AJ, video repost tinggal kasih judul bar. Eh, kalau ada isu seru bikin tambah keru. Eh, gak perlu bakat asal bisa seru. Eh, gak cari pemandangan tapi dapat view. Eh, mana-mana bawa tongsis, selfie diulang, muka kepotongsis, narsis, kepodongsis, brosis. Kalau sosmed obat, eh, kalian overdosis, dosis, dosis. Cari sensasi bikin aksi tanpa prestasi. Eh, gak pakai nangis tapi views habis beraksi. Eh, keren banget, aku suka beatnya. Bukan nomor satu, yang penting bisa trending nomor satu. Apa sukses cuma dari views, bro? Apa sukses dari jumlah followers, bro? Juara kelas bukan nomor satu, yang penting bisa trending nomor satu. Apa sukses cuma dari views, bro? Apa sukses dari jumlah followers, bro? Semua orang pengen lakuin hal bodoh demi viral. Cewek jadi cowok jadi viral, cowok pake daster juga viral. Aku tahu nih siapa yang pake daster. Lakuin hal bodoh demi viral. Cewek jadi cowok jadi viral, cowok pake daster juga viral. Panjat ya, viral, panjat ya. Panjat keren, aku suka beatnya. Modelnya adiknya calon istri aku, Jenin kan tuh? Jess Roy. Weh, udah weh. Udah.